Halo, Lalu di sini. Oke, tanggal 18 spring ya. Ini waktunya derby kuda, derby horse racing lah pokoknya ya. Ini kemarin tanggal 17-nya saya sudah diambil kudanya ya. Diambil kudanya sama si Thomas, dibawa ke sana. Jadi kita tanggal 18 saya sisa menuju Chow langsung ke Rose Park-nya. Jangan lupa save dulu, biasa seperti biasa ya. Kalau kalian mau menangkan pertandingan ini atau mungkin mau mencari tiketnya, jangan lupa save dan load. Nanti ada saya kasih chart di atas atau lihat link deskripsi untuk cara memenangkan derby kuda ya. Tapi ini saya rekam lagi derby kudanya. Kenapa? Karena ini di derby kuda kali ini saya ikut serta ya, ikut kuda saya ikut serta juga. Jadi saya memainkan sendiri. Saya cuma bukan cuma membayar orang untuk memenangkan game ini, tapi saya juga membayar diri saya sendiri maunya ya. Untuk memenangkan game ini gitu ya. Jadi saya menaruh istilahnya judi ya. Saya judi untuk diri saya sendiri gitulah pokoknya ya, bukan sewa-sewa orang lain lagi. Jangan lupa bicara ke semua orang supaya kalian dapat friendship point, friendship pointnya bertambah ya. Dan di sini saya belum tahu ini, aduh ini lag-lag ya. Kita biasa seperti biasa ya, forecast tickets and start race dulu. Kita nothing tulus ya, kita ini percobaan pertama ya, jadi saya coba yang paling berapa ya? 9, 3, 6. Yang mana duluan ya? Yang ya coba-coba aja dulu ya, di 9 aja dulu. Siapa tahu menang gitu ya. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu. Kok judi pakai alhamdulillah gitu lah. Gitu ya. Jadi ini ternyata kita di pertama dan kedua ini belum ini ya, belum dapat belum bisa main ya. Kita masih lihat-lihat orang dulu. Saya belum tahu sampai race ke berapa. Dan saya tidak tahu apakah dia race ke satu atau kedua atau ketiga mungkin di derby ini kitanya bisa main. Siapa tahu kan random ya, bisa jadi kita di race pertama atau race kedua atau race ketiga, saya kurang tahu. Dan saya menang tadi nanti tulus, pokoknya taruh-taruh aja ya. Keberuntungan lagi ada pada saya lah pokoknya. Kita coba lagi forecast tiket yang kedua, nanti tulus lagi supaya nggak lewat-lewat lagi lah. Yang jelas ini tidak mungkin 34, saya kayaknya tar 2 aja, 4 dengan 9 ya. Jadi kalau kalah ya sudah, uang banyak gitu ya. Kalau masih pertama-pertama kan uang sedikit, jadi kita harus save and load ya. Jadi kalau sekarang ya taruh-taruh aja lah. Oke, yang menang mutlak 1 berarti ya. Berarti saya di race ketiga ya. Dan saya penasaran di race ketiga ini saya mendapatkan kali-kalian berapa nih? Kan tadi ada yang disewa tuh ada sekali 9, kali berapa gitu. Saya penasaran dengan kudaku yang sekarang dan dengan orang saya yang sekarang. Itu hati kuda saya full ya. Saya kurang tahu dia akan dapat kali-kalian berapa gitu. Saya penasaran gitu ya. Apakah dapat kali-kalian sedikit atau kali-kalian banyak gitu ya. Oke, kita lihat. Nomor 3 ya. Kali 49. Wah, udah gila. Tapi berarti kalau kali 49 ya, yang paling banyak di antara yang lain, biasanya kali yang paling banyak itu jarang menang gitu. Berarti saya diremehkan di sini ya. Kalian salah kalau kasih saya kali 49 gitu ya. Ini karena saya pertama kali mulai juga derby, jadi saya lihat dulu dia punya aturan. Confirm button, berarti kalau saya pakai stick pakai X ya. The faster they run, berarti secepat apapun kita yang paling gimana ya bahasanya? Oh ini pakai stamina ya, jadi kalau dia hijau itu masih bagus nafasnya, kalau kuning sudah boleh, merah itu sudah jangan dipercepat lagi ya karena kudanya sudah ngos-ngosan gitu. Oh dia harus recover stamina juga, jadi kalau saya sarankan sih kalau memang sampai merah gitu ya, jangan sampai merah dulu, tapi sampai hijau kuning aja dulu, jangan sampai merah. Tapi nanti kalau sudah sampai terakhir baru kasih sampai merah supaya mencapai garis finish lebih cepat. Oke, 3 2 go. Oke. Oh, merah, tahan dulu, tahan. Jangan tekan stick. Jangan sampai hijau dulu, sampai hijau. Gas. Aduh. Oke, masih merah lagi, lepas lagi. Wah, sudah. Wah. Kok easy kali 60 berapa kali tuh kali-kaliannya yang menang saya loh. Jangan remehin lah, udah gila. Oh iya, setahu saya kalau menang kuda pertama kali itu wow, 99.999 medal. Max medalnya, max, max. Setahu saya kalau menang ini dapat power berry sih. Apakah iya?
menang pertama kali itu dapat Power Berry penghargaannya. Oke, betul. Berarti Power Berry saya sudah ada 9 kalau tidak salah. And win. Too easy. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen juga di bawah kalau kalian ingin bertanya sesuatu atau ya mungkin sekedar sapa-sapa saya lah. Ini karena 9999 ini ya Max ya, jadi kita beli dressnya Max juga yang pasti akan menghasilkan banyak uang. Contoh saya sih kalau Max-nya ya 9999 itu dengan harga yang mungkin ya rata-rata 12.300 sama uang kayaknya itu 2 jutaan deh dapat ya. Jadi jangan lupa subscribe ya. Oke, saya pamit. Ciao.